Ciri trotoarnya gimana? Oh, parunya masih yang paru kuning ya. Sama saya masih ada bidik-bidiknya, no. Oh, saya masih ada. Bidik-bidik yang kuning. Oh iya. Ah. Ini yang masih trotoar Mas, harganya oh. Pel. Kalau mungkin ditungguin lama nih kayaknya bisa. Udah panas. Sekarang Mas kita stok burung apa nih? Kacer. Ini kacer darah putih. Ya murah meriah. Maksudnya murah meriah berapa ini, Mas? 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini Dua Soal lagi berada di Pasar Burung Pramuka dan kita lokasinya ada di parkiran motor bagian belakang teman-teman ya. Admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Hari ini kita mau coba nge-review harga burung yang dimana kios ini letaknya itu ada di lantai dasar teman-teman ya. Makanya kita sudah lagi sembar di jalan aja. Mudah-mudahan hari ini stoknya banyak dan mudah-mudahan juga dari segi harga terjangkau teman-teman. Nah ini kawan kita sama kita Riz hari ini. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam Mas. Ini lagi ngapain ini? Lagi packing-packing, kirim-kirim. Ke, kirim kemana ini? Ini ke Surabaya, satunya ke Subang. Surabaya ke Subang. Nanti di sini bisa melayani kirim-kirim ya? Bisa melayani kirim-kirim. Intinya ongkir ditanggung? Pembeli. Kalau okay, ada burung ya sesuai dengan video. Oke. Okay. Jadi bukan ditanggung sama kita bukan ya? Bukan. Ini pertanyaan hari ini ada stok burung apa aja tuh Bos? Kias berkasnya ini. Ini hari ini ada banyak, ada kater masih ada. Terus baru bongkar ini bio muda hutan. Ada juga Bio muda hutan, Pleci Auri, Kililin, Jopin ada juga. Banyak lah. Jadi komplit ya? Komplit. Ini berarti untuk yang di Jabur tadi bisa COD ya? COD bisa. Oke. Okay. Terus untuk tukar tambah bisa kan? Tukar tambah bisa, asal burung sehat, normal dan cocok. Namanya cocok. Oke, okay, siap. Langsung kita pantau harganya ya? Oke. Okay. Mas, pertama kita dari stok burung jalak Bali dulu ya? Iya, jalak Bali muda, remaja. Harganya berapa nih per pasang? Harganya per pasang itu 32. 3.200. 200. Bukan 320 ya? Bukan. Ini ada sertifikatnya? Lengkap, BPKB ada, SNK ada. Jadi aman ya? Aman. Gak kena tilang dong? Gak kena tilang. Nah, ini untuk opior paruh tebal berapa nih Bos? 80.000. Udah mulai pada ngupur atau belum? Udah pur total, jerawat lama. Oke. Ambilkan, jangan pilih. Jadi untuk packing pengiriman kayak gini ya, di dalam dikasih tempat makan, ya. Dikasih tempat minum juga ya. Iya. Oke, jadi insya Allah burung di jalan aman. Aman, full makanannya nih. Berikut Mas, kita ke stok burung pendet ya. Ini stok lagi banyak banget. Banyak. Ada bundul, ada molus, harganya berapa nih bondol molus? Ya, molus cukup 85. Yang bondol? Ya, bondol cukup 70. Pokoknya stok full banget ya. Mas, sekarang kita ke stok burung pelecekan gunung. Ya. Ini yang dari? Ori Jawa. Betina ya? Betina. Harganya berapa nih? Harganya cukup 200.000. Udah mulai ngepor atau belum? Masih bahan. Ya, masih bahan. Tapi yang jantan ada? Jantan ada. Ini atasnya. Ya. Jantan ini bondol. Kalau ini? Itu mulus. Bakau. Oh ini bakau. Yang bakau berapa nih jantan? Bakau itu agak mahal Mas. Kenapa mahal? Bakau-bakau Jawa itu. Bakau Jawa itu gimana sih? Kiriman dari Jawa. Oh ini jangan dari Jawa? Nah, tapi bakau. Harganya berapa nih? Itu 3,5. 350? Iya. Jadi pilihan bako tapi dikirim dari Jawa? Iya. Oh pengepulnya mungkin orang Jawa kali ya? Iya. Oke, ini udah ngepul atau belum? Semi. Ini tadi sebelahnya untuk yang dari mana nih? Ori Jawa. Oh cuman yang bondol ya? Yang bondol. Kelihatan dari pantatnya itu putih. Harganya berapa nih? Harganya 600. Bondol. 600. Udah mulai ngepul atau belum? Belum, masih bahan. Oke. Kalau untuk decu mas harganya berapa nih? Kater mini ya harganya cukup 150.000. Udah mulai ngepur atau belum? Belum, masih bahan semi. Cuman buruk sehat. Gak terlalu gerabak banget ya? Iya. Ini mas bawahnya ada kebudang apa nih? Ya podang Bali. Harganya berapa mas? Ya kita operal aja lah 250 bondol yang mulus 270. Wah itu gede banget ya? Ya gede. Oh ini kalau sebelah ada anis macan. Anis macan. Harganya berapa nih? 200.000. Ini kelihatannya muda hutan ya? Muda hutan. Udah mulai ngepur? Mulai ngepur itu. Untuk beranjakan mas yang dari mana nih? Dari Jawa Timur. Harganya? Harganya 150. Oh harga ngabisnya 150? Iya. Cuman burung sehat-sehat ini mas? Sehat-sehat, gemuk-gemuk. Untuk anis kembang mas berapa nih? Anis kembang cukup 320. Muda hutan ternakan atau? Muda hutan. Udah mulai ngepur? Mulai ngepur itu.
Untuk yang di bawah mas ini ada anis merah muda hutan. Berapa nih? 300. Ini udah mulai keper atau belum? Udah pur. Muda hutan. Mas bondol ya? Bondol. Yang mulus nggak ada? Kosong. Ngabisin aja tuh mas. Oh, harga ngabisin. Kalau burung impor nih ada cucak jengko nih. Ya, ada juga jantan. Udah jelas jantan harganya berapa mas? 1.700. Ini lagi pada rontok bulu atau gimana nih? Iya, belum bulu-bulu rapi. Oke, ini sama ya? Mabung. Sama, tinggal pilih. Nah, ini mas, samyong apa nih? Trotol jantan? Samyong trotol jantan, harganya 1 juta. 1 juta rupiah? Ya. Ini ada yang bilang trotolan jahat ya? Trotolan jahat. Udah mulai ngeper atau belum? Udah pur, halus, lewat. Ini padahal burunya nggak jahat-jahat amat mas ya? Orangnya ya jahat. Ini sama sebelahnya ya? Sama. Oh, jadi mas ada pilihan. Tapi yang betina atau muda nggak ada? Betina ada, yang jadi ada. Ini kolibri ulung jantan betina nih? Gemling. Harganya? 100. 100 ribu. Yang jantan ada? Jantan habis. Kalau itu satu doang. Nah, ini anis merah apa nih? Anis merah ternakan gambling. Makanya jinak ya? Jinak. Harganya berapa mas? Harga cukup 450. Ini tentunya udah pur total ya? Pur total, jinak. Karena hasil ternakan ya? Ini di atas ada murah apa nih? Murah betina, median. Siapan ya? Siapan. Berapa mas kelabu banget nih? 800 ribu. Hasil ternakan ya? Ternakan. Postur lumayan besar ya? Lumayan, tinggal pilih. Banyak pilihannya mas. Oke. Ini sebelah ada apa lagi nih? Murai betina. Trotolan. Trotolan. Harganya berapa nih? Harganya 450. Ini indukannya maksudnya jaminan non-gembung ya? Jaminan non-gembung. Oke. Okay. Udah mandiri? Udah mandiri. Sekarang mas kita stok burung apa nih? Kita hijau. Hijau betina. Harganya? 250. Ini burung udah mapan ya? Udah mapan. Jadi udah bisa buat kecas? Iya. Oh. Tapi yang jantan ada? Jantan ada. Banyak berbongkar juga mas. Oh di gudang ya? Ya PH juga ada. Nah ini sebelahnya? Nah ini sampelnya PH mas. Oh PH. Stok lagi yang banyak di gudang lagi ada banyak. Harganya berapa nih yang PH? 450. 450. Ya. Stok masih aman di gudang ya? Stok gudang aman. Ini kalau kesel untuk yang? Yang nopeng. Atau yang udah jelas jantan ya? Udah jantan. Harganya berapa nih bondolnya nih? 650. 650. Stok pun masih banyak di gudang? Masih gitu. Stok banyak. Banget. Banyak banget. Ini yang trotolan nggak ada mas? Trotolan ada kayaknya di gudang. Oh di gudang ada? Ada. Nah, nanti untuk masalah trotol tinggal dikontak aja nomornya lah ya? Iya. Oke. Tuh. Untuk yang di bagian bawah mas ini ada penampakan si Black Arrow Gunung? Si Black Gunung. Anakan ya? Anakan mas. Masih lolos harganya berapa nih? Harganya cukup 80 ribu. Pilihan jantan atau campur? Pilihan jantan. Ini kalau sebelah itu yang apa nih? Ya mandiri. Pilihan jantan juga? Pilihan jantan. Berapa nih? 120. Harga bisa neko. Oh masih neko. Kalau neko-neko tinggal datang ke sini ya? Iya. Sekarang mas kita stok burung apa nih? Kacer. Ini kacer darah putih? Ya murah meriah. Maksudnya murah meriah berapa ini mas? 150. 150 kenapa tinggal murah ini? Minus ada yang kurus, ada yang itu campur. Oh, yang intinya ini minus lah ya? Nah ini minus lah. 150 ribuan. Okay. Pilih. Kadang kalau baru datang ada yang cepek. Ada yang 100 juga. Nah. Jadi ini karena udah di gudang masih banyak atau tinggal dikit udah? Tinggal dikit. Tinggal dikit. Ntar besok paling bongkar-bongkaran lagi ntar ini pokoknya. Berikut mas kalau kebetulan untuk yang harga berapa nih? 180. Ini 180 kategorinya gimana? Artinya, ya bondol agak mabung botak-botak. Bondol botak-botak agak mabung. Ya. 180 ribuan ya. Ini pilihan masih ada berapa ekor kurang lebih yang bondol? Kurang lebih ada 30-an lebih ya. Oke. Aman. Nah ini yang dibuka lagi untuk yang? Yang normal. Yang harganya berapa nih? 230. 230 ribuan. Ini udah berapa hari mas kasarnya? Udah 3 hari, 4 hari ini. Jadi udah mulai kondisi ya. Oh 3 hari. Ini sama sebelahnya? Sama. Yang pilih. Yang 230 ribuan ya? Iya. Berikut mas kita ke yang apa lagi nih? Ada trotol jantan. Oh, trotol jantan. Gada putih ya? Ya gada putih. Harganya berapa nih? Harganya cukup 270. Ini mas stoknya tinggal ini doang? Iya. Kalau kemarin kayaknya datang banyak banget ya? Ada banyak di gudang. Masih kalau trotolan. Stoknya aman. Oke. Yang bondol 2,5. Oh bondol 250. Ini tentunya burung mas kategori bahan ya? Dari bahan. Jadi dari segi pakan harus mengutamakan
ulat rangkong rangga. Sekarang mas ke bagian atas punya apa lagi nih? Cacar prospekan, jerawatan. Ini pengertian prospek gimana nih? Pilihan, saya udah makan pur. Oh, pilihan udah pur. Ini sama sebelahnya? Sama. Harganya berapa nih? 350. Untuk yang prospekan stok ada berapa ekor? Stok ada 6. Oh, jadi masih ada pilihan ya? Ada. Berikut kita ke penamakan stok burung apa nih? Jalak kongkong. Harganya berapa nih? Harganya cukup 2 juta. Ini burung masih kelihatan agak muda ya? Ya. Berikut mas, kita ke stok burung jalak bali lagi nih. Ya. Ini yang harganya berapa nih? Harganya 4.500 sih. Oh, udah produksi. Makanya harganya lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Ini ada sertifikatnya juga? Ada sertifikat semua. Jadi legal aman semua. Legal aman semua. Oke. Okay. Ini kalau sudah ada burung apa lagi mas? Jalak surai nama jalak putih. Yang jalak putihnya berapa nih? Jalak putihnya 600. Ini burung maksudnya 600 ribu udah bunyi atau gimana? Udah bunyi, gacoran. Jadi tinggal dipisah atau gimana nih? Iya, tinggal dipisah, masuk kandang, tunggu berapa hari langsung bunyi. Jangan dipisah, dilepasin jangan ya? Jangan, dapat saya aja gak apa-apa. Ini untuk jalak surainya berapa nih? Jalak surai 500. Ini udah bunyi juga? Udah bunyi juga. Jaminan? Jaminan. Oke. Gacor-gacor. Nah sekarang kita masuk burung anak-anak lagi mas? Ya, jalak suren. Jalak suren anakan, nolong. Ini kurang sedikit ya. Harganya berapa nih mas? Harganya cukup 270. Udah mandiri atau masih dicoba banget? Masih loloh, mau mandiri juga. Bantu loloh. Ini jinak-jinak ya? Ini jinak. Ini bahannya? Jalak putihnya bahannya 350. Mandiri atau masih dicoba? Masih suap. Udah mulai mandiri juga. Campur. Pilihan lagi banyak ya? Dan banyak. Nah sekarang kita ke stok burung beo mas. Ini ya, apa nih? Sampel madu hutan, tapi ini udah rawatan. Harganya sama ini. Harganya? 1.000, 1 juta. 1 juta. Ya. Tapi yang di gudang masih banyak ya? Masih banyak. Oke. Nah yang di atas ini? Beo dari anakan, tapi kakinya jarinya depan nggak ada. Oh kakinya ini. Ya. Di harganya berapa nih? Harganya 1.3. 1.300. Ya. Tapi udah mandiri. Udah mandiri dari olohan itu. Oke. Udah bisa ngomong juga. Ini, nah. Ngomong apa? Ngomong. Oh gitu. Oke. Okay. Di atas ini mas sudah pernah makan? Serguding hitam. Harganya berapa nih? Harganya 250. Udah ngepur? Udah pur total. Yang tadi gua lakuk. Cakombo. Kita masak burung apa nih mas? Cakombo. Harganya berapa nih? Harganya 40.000. 40.000-an. Ya gini. Stok lagi lumayan banyak ya? Intinya berapa? Yang paling bawah sih ada burung apa jalak nih? Oh, jalak kebo. Harganya berapa mas? Harganya 60.000. Udah pada ukur tentunya ya? Udah pur total, udah ada biasa-biasa, item-item no. Berikut mas, di bagian atasnya ada? Arkit lokal. Suaranya cerah-cerah banget ya? Warna-warni. Harganya berapa nih? 100.000 sepasang. Udah dewasa atau masih muda? Udah dewasa. Ini sama sebelahnya? Sama, yang pilih. Jadi pilihan masih banyak ya? Banyak. Nah, kalau di sebelah mas ini ada kenari apa nih? Kenari loper warna putih sama panda. Yang warna putih berapa? Kalau putih 18. Kalau udah panda, pilihan jantan atau masih campur? Pilihan jantan. Warna putihnya? Nah. Yang warna pandanya? 200.000. Kenapa warna panda lebih tinggi? Karena? Karena barangnya jarang. Pilihan jantan? Pilihan jantan juga. Oke. Nah, warna, ini kalau sebelah? Warna gelap. Loper? Loper. Harganya berapa nih loper? 85. Hah? 85. Udah pilihan jantan atau masih campur? Pilihan jantan. Udah pilih jantan ya? Iya. Jadi kalau dipisah pasti udah mulai ngeriwik ya? Iya, mulai ngeriwik. Ini kalau sebelah untuk yang penampakan? Warna cerah. Loper? Loper. Harganya berapa nih? Harganya cukup 130. 130? Iya. Udah pilihan jantan masih campur atau gimana nih? Udah pilihan jantan semua itu. Pilihan jantan semua. Udah dicek. PCP, pantau cocok bayar. Oke. Nah ini sebelah lagi. Wah, ada ini yang merlok. Ada yang merlok. Ini yang merloknya udah merah banget sebenarnya. Merah banget. Harganya berapa nih merlok nih? Merlok itu harganya 300.000. Pilihan jantan. Pilihan jantan itu. Kayak gelang lacap cakep no. Enak banget nih kan dilihatnya ya. Ini kalau dikasih sertifikasi merah lagi ya? Merah lagi. Ini lokal nih ya, asli lokal. Oke. Ini kalau ke bagian bawah ada penampakan? Betina siapan. Loper, loper. Poster lumayan besar-besar ya. Ya udah gede, jangan pilih. Ini harganya mahal atau murah? Murah. Jadi per ekor 120. 120.000. Wah, udah siapan. Udah mapan, udah siap. Sus. Bebas pilih warna. Bebas pilih.
Timur. Mana ini ada penampakan terucuk yang dari mana nih? Dari timur. Harganya berapa nih? Harganya cukup 35. Ini berlaku untuk bondol murni sama. Dan bondol 30.000. Sekarang kita ke stok burung apa lagi, Mas? Cililin. Ini salah satu jenis burung masteran yang banyak dicari, juga, Mas. Ya, ini apalagi yang trotol ini banyaknya. Ini masih trotol. Dia ciri-ciri trotolnya gimana? Oh, paruhnya masih kuning. Sama saya masih ada bidik-bidiknya, Mas. Oh, saya masih ada bidik-bidik yang kuning. Oh iya. Ini yang masih trotolan, Mas. Harganya sini lagi ya. Harganya berapa nih, Mas? 1,7. 1 juta 700. Ini udah mulai ngepur atau belum? Udah mulai ngepur. Cuman ini mulus banget ya. Mulus dari jambul ekor, mulus banget ya. Kalau yang dewasa 1,5, ada banyak stok di gudang ya yang dewasanya. Oke. Okay. Nanti untuk teman-teman yang pengen nanyain yang dewasa tinggal dikontak nomor WA aja. Kalau harga tinggal halal aja lah. Oke, siap. Karena stok masih aman ya. Stok aman. Sekarang, Mas, ke bagian atas ini ada penampakan burung pendet ya. Dari Jawa Timur. Harganya berapa nih? Harganya 500.000. Ini maksudnya udah jadi atau gimana sih? Udah jadi. Maksudnya udah gacor. Udah gacor. Jaminan. Jaminan bisa kurang harganya. Halal aja. Jadi maksudnya jadi gimana, Mas? Udah jadi, gacoran. Udah gacoran? Nah. Ini mungkin karena masih kurang panas juga ya? Kurang panas. Harganya berapa, Mas? Harganya 1,5. 1.500.000. Harganya bisa neko-neko, halo-halo aja lah. Ini diantara gacoran ini sama atau? Sama, ya lu pilih. Sama, Mas. Kalau ini kayaknya menjampok-jampok ya? Ya, menjampok. Kalau ini volumenya kenceng ya? Kenceng. Ini baru ditempel padahal ya? Baru tempel. Kalau mungkin ditungguin lama ini kayaknya bisa... Udah panas. Luar isian ya? Luar isian. Cakep. Pop pop. Yang dipegang burung apa nih, Mas? Betina Evan. Evan betina. Siapa? Udah mapan. Udah nolor. Oh, harganya berapa nih? Harganya cukup 700.000. Namanya Evan jadi posturnya ya gede ya. Gede. Oh. Ini jantannya udah laku atau gimana? Jantannya udah laku, dikasihan menjanda. Itu di atas lagi bunyi terus, Mas. Red Siskin, klasik ya. Harganya berapa nih? 1 juta. Hanya burja atau full set nih? Burja. Stoknya ada berapa ekor? Stoknya ada 3 ekor. Udah sama-sama gacor? Sama-sama gacor semua, jaminan. Ini sama di atasnya, Mas ya? Sama. Ini kalau sebelumnya ada burung apa nih? Black throat? Black throat. Harganya berapa ya? Harganya 1,5. Ini maksudnya udah jadi atau? Udah jadi gacoran tuh, Mas. Kalau pagi, wow, langsung rongrol ya. Kalau pagi-pagi? Ya, kalau ini kurang no aja. Sering ketemu aja jadinya kurang cor-cor ya. Ini ada sama dua, ya? Sama, ada 2 ekor. Yang di paling atas, Mas, ini di burung samyong lagi. Nah, ini bedanya yang tadi apa nih? Yo, ini udah bunyi rajin ini. Dari rawatan lama yo. Jaminan. Jaminan. Harganya berapa nih? Harganya 1,2. Hanya burja atau full set? Burja. Ini sebelahnya ada penampakan burung apa lagi nih? Anis kembang. Harganya? Harganya 750. Ini maksudnya jantan atau full? Jantan udah bunyi rajin. Jaminan. Jaminan. Hanya burja atau full set? Burja. Ini yang paling ujung ada anis apa ini? Anis merah ring kondang. Ring kondang. Oh, kalau ring kondang mungkin teman-teman pemain anis sudah paham, Mas. Ya? Paham. Harganya berapa nih? Harganya cukup 1.500. Ini tapi udah kepatah bunyi. Kepatah bunyi. Oke. Hanya burja atau pusat ya? Burja. Kalau pusat bisa kondisi lah, halu-halu aja. Oke. Nah, ini Mas ada pok songkong. Ya. Pipi putih. Putih. Harganya? Poknya berapa tadi? Harga 3 juta. Udah bunyi atau gimana nih? Murah itu benar 300. Untuk di bagian atas lagi, Mas, ada burung apa lagi nih? Cililin hitam hideng. Harganya berapa nih? Cililin hideng 700. Udah ngumpul atau belum? Pur alus. Sok ada berapa ekor? Satu ekor. Berikut, Mas, di bagian atasnya ada burung apa sih? Ini ciblek apa ini? Ciblek kristal. Agak saya masih ada burung sekitar. Semi kristal. Harganya berapa nih? Harganya 450. Ini maksudnya dalam artian jadi gimana, udah gacor atau? Gacor, bunyi rajin. Bunyi rajin. Terus jaminan ya? Jaminan, enggak, tapi enggak. Cor, 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 belum. Oke.
Dekat mas, masih di atas nih ada burung apa lagi nih? Cukun jadi. Dalam pengertian jadi gimana nih? Sudah bunyi. Harganya? Harganya cukup 350. Tapi ini udah kepantau brand? Sudah bunyi brand. Oke. Ada 3 ekor ya? 3 ekor. Pantau cocok? Bayar. Sekarang mas, kita stok burung flash siapa nih? Pakitan. Harganya? Pilihan jantan atau campur? Campur. Ikan. Mana ini? Yang ready kan berapa nih? 250. Hanya burca atau furcat nih? Iya. Yang pilihan jantan juga ada. Yang di atas ini. Pilihan jantan berapa nih? Jantan 150. Udah real jantan ya. Ini sebelah cicak kinan jantan betina nih. Jantan, jantan, jantan. Harganya? Kalau yang lain-lainnya real jantan. Real jantan. Udah ada nopenya. Ini kalau sebelah lagi? Lagi ada jimin. Harganya 120. Ini paling ujung mantan besar betina ya. Betina berapa nih? Ini yang pegang kasar apa mas? Kasar betina. Trotol betina. Harganya berapa nih? Harganya 300.000. Ini utara ternakan. Ternakan. Oh, makanya pakai ring ya? Pakai ring atau enggak? Ini betina dua-duanya? Betina semua. Asli dari barat. Beda putih ya? Putih. Berikut mas, kita stok burung apa nih? Awar-awar ya? Awar-awar. Harganya berapa mas? 85.000. Udah berapa ngapur? Tahan. Stok lagi banyak ya? Banyak, saya pilih. Bebas, pilih. Ya, kopi-kopi sama pisang rawa. Ini pelatuk apa nih? Beras, sampit atau apa nih? Beras. Harganya? Harganya itu 80.000. Ini kopi-kopinya berapa? Kopi-kopi 60.000. Ini apa sih pokse? Pokse rawa. Rawa besar ya. Ini pada bunyi loh, serigo apa awar-awarnya nih. Ini yang diturunin ada murai apa nih mas? Murai trotolan medan. Jantan. Harganya? Harganya itu 1,2. Udah mandiri ya? Mandiri, terkenal. Kalau yang ini APBN, BNR. Ini? Ya. Oke, ini yang APBN, BNR berapa nih? 1,7. Udah mandiri? Mandiri, double ring. Oh, double sertifikat juga ya? Ini untuk val Australia berapa nih mas? Val Australia 11 pasang. Sepasang 1.100.000. Udah dewasa tuh mas muda ini. Dewasa. Ini dipegang berapa lagi nih? SRDC. SRDC harganya? Harganya 250. Ini jantan betina nih? Jantan mulus-mulus. Udah pur total? Stok cuma satu doang. Mulus banget ya? Mulus. Kayak tawa nih. Yang diturunin mas, ini ada burung anis apa nih mas? Anis merah, ing kondang. Ini berarti jantan? Jantan, 100% udah bunyi. Harganya berapa nih mas? Harganya itu murah, 800.000. Nah, ini kenapa murah ini? Patuknya pendek. Mana sih? Ini kayaknya geras banget ya. Apa takut kena lampu nih? Oh iya, ini buat lahir ya? Dari lahir. Ring kondang padahal ya? Kondang, sayang itu. Murah meriah, normalnya 15, 800 aja. Karena parunya kayak gini ya. Suara mas, yang diturunin ada burung murah apa lagi nih? Ini yang jantan yang mana nih? Oh, yang atas betina. Ini sepasang udah pernah produksi? Harganya berapa nih? Harganya 3.500 per pasang. Oh, ini jantannya lagi agak rontok bulu ya. Oh, wah, tongkat diserem amat. Ini untuk reviewnya cukup mas ya. Saya mewakili teman-teman kita ini soal harga ini udah net banget atau masih nego nih. Kalau soal harga ada yang sudah net, sudah nego juga ada. Jadi lebih lengkap tinggal datang ke sini ya. Telepon aja, enggak kita ke sini aja. Okay. Terima kasih banyak mas ya. Okay. Ini nanti salam buat Pak Hajinya ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Ini bawa tongkat ngeri banget. Oke teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Kios Barokah Jaya yang berada di Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Sekiranya cukup, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.